our isekai. Wow, who are you? Welcome. Okay, hello guys. Hello, dude. Welcome back to our YouTube channel. Welcome back. I mean, welcome to our YouTube comic. So, how are you guys? Baik-baik aja, alhamdulillah. Good. Okay. Good. So, okay. Before we start this, let's introduce ourselves. Mona Lisa. Hello, my name is Yori Gir, also known as Rahmania Putri. But you can just call me Ari, it's easier. Quick thing about my project, it's called Zero Frontier, and it's a comic. More likely a manga. Okay, my name is Ariel Marshaluana, and I'm also known as Maru, or Kamamal Sohan. My comic is titled Blazor, on cap, and yeah, it's a comic. Alright, next one. Nama saya Gilang Pernah, Gilang Pernah Jaya Putra. Bisa dipanggil sebagai bagaimanapun kalau di online. Dan judul komik saya berjudul Barcelona SK. Alright, what is FMP, y'all? Yeah, Ari bisa bacain? Yeah, I don't know. Okay. So, Final Major Project, or FMP for short, is done by Year 3 students of Eridio Indonesia as one of the final requirements needed for graduation. Students must design a final exhibition based on 2 years of fundamental studies and various experiments. They are freely to choose a theme, medium, concept, and exhibition. Through this project, students are challenged to advance their ideas and potential self for the future. So, please explain to Indonesia, Banakun. Yeah, please go. Oke, okay, FMP, bukan bahasa Indonesia, yang disebut Final Major Project, atau yang sering dipanggil FMP. Adalah proyek terakhir yang harus dilakukan oleh murid kelas 3. Sebagai salah satu syarat pengurusan, proyek ini mendesain para murid untuk membuat nari tanpa tema dengan ketentuan yang spesifik, sehingga murid bebas untuk memilih tema, menu, konsep, dan bentuk pamerannya. Proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan ide dan potensi diri untuk kedepannya. Okay, now that you know what FMP is, we'll introduce you to our project, starting from Zeo. So, let me introduce to my project. Of course, the title again is Zero Frontier. The story is about an adventure of 3 main characters that will face their deepest fears, trauma, and problems. From a normal life in a place they work in a guild to a sudden realization that they have to face it sooner or later. Yay! But you, Maru? Titled Blazor with Cap, and the story is about me reviving an old story. A very curious girl who was born to have the best life in the kingdom, yet always looking for a way to escape. That she found a life inside of the castle. So, like, yeah, that's the main story. But my comic is just an intro to this. Nice. Dan ceritanya bercerita tentang 4 tokoh utama, yaitu Jiro, Bibi, Baranaman, dan Main-Main. Nah, setiap hal itu memiliki cerita masing-masing dan style sendiri yang terinspirasi dari beberapa hal. Now you know our projects, now we're going to move on to our Fistjord. One thing you should know about Fistjord, it's about our it's a journal for our FMP, so we document it and write our progress and process about why we choose and about concepts the project is. Yes, it's more like a diary aja. Yeah. Why do you choose comic? Kenapa saya milih komik? Awalnya konsep awalnya tuh bukan komik, justru jauh sekali dari komik, yaitu poster dan studio album. Nah, kenapa saya bisa ganti komik? Karena ada beberapa perubahan konsep. Misalnya poster tuh bisa memberikan pesan, tapi gimana? Konsepnya berubah jadi ujung-ujungnya tuh bercerita mengenai lagu itu. Jadi menurut saya komik itu lebih
lebih mendukung atau lebih cocok untuk menceritakan story dari balik lagu yang tadi. Jadi sekarang kamu tahu proses pembuatan komik itu ya gimana? Ada kayak cycle-nya atau apa? Untuk komik ya, proses pembuatannya gue orangnya nggak terlalu jago bikin timeline, jadi kadang suka berantakan timeline juga. Tapi awal-awal chapter pertama tuh emang prosesnya menurut gue tuh paling lama. Karena soalnya di chapter itu banyak banget main warna, banyak banget main symbolism. Jadi gue kayak mikirnya kayak susah banget awal-awal. Tapi chapter 2 sampai chapter 5 sih nggak terlalu banyak masalah, mungkin di chapter karena kepanjangan tangan gue kram gitu sama appropriate dan medium gue balik terus ya sama chapter 5 kan, chapter 5 sama chapter 4 tuh ya bener itu banyak batoning ya kan, kayak gue mikirin konsepnya gitu aja. Soal eksperimen sebelum komik juga banyak ya, poster-poster yang paling menarik ini sih video kayak kalau kalian tahu apa tuh yang video manga campur lagu buat bereksperimen tentang itu. Soalnya keren sih, tapi makan waktu banget. Sangat. Bikin komiknya dulu lah, ngedit videonya, astaga. Itu 6 page gue edit sama si Zion berapa jam tuh. Gue lupa. 2 jam cuman 15-30 detik. Ya makanya. Jadi kayak, ya gitu. Jadi nggak terlalu, apa medium itu nggak jadi gue pilih. I see. Oke, selanjutnya gue nanya, kalau boleh lu jelasin konsep yang lu punya. Ya jelasin sebelumnya, misalnya satu atau dua konsep yang sebelumnya. Sama konsep yang sekarang. Kalau konsepnya sih nggak terlalu jauh beda. Cuman yang gue bilang itu cuman gan. Tapi ujung-ujungnya juga open set berubah dikit tapi jadi sama-sama masih sama masih tentang Banana Isekai dari awal gitu. Iya dari awal tuh emang awalnya cuma bikin poster tapi ada 4 chapter itu tapi berubah medium kan. Jadi emang awalnya jadi kayak musiknya juga masih ada. Iya konsepnya kayak berubah dikit sama yang konsep sekarang sangat bercerita. Kalau yang sebelumnya kayak cuma musik ini menghasilkan gambar-gambar ini bercerita langsung. Terus apa ini nih karakter-karakter lu? Mereka kan menarik ya, personalitinya beda-beda. Yes. Ya, apalagi main man menarik. Nah, ini karakter-karakter lu tuh apa? Is it based on something? Maybe sesuatu in real life atau apa gitu yang inspirasiin lu? Oh, boleh iya. Jelasin beberapa karakter mungkin? Oke, okay. Emang Patriot itu emang inspirasiin di real life. Ya apalagi Banana Man ya, kelihatan banget. Yang paling ada dua karakter yang inspirasi dari penyanyi dan dua karakter itu based dari gue sendiri. Yang berdasarkan dari diri gue tuh Shinjiro sama Banana gitu. Tapi yang paling gue tekankan di komik ini Shinjiro, soalnya dia benar-benar menggambarkan diri gue gitu. Udah dari tampangnya mirip-mirip lah. Bentar, kalau Shinjiro sama Banana Man dari lu, yang bedain Shinjiro sama Banana apa dong? Personality. Kalau dua karakter itu yang bukan sebagian dari lu gimana? Iya, kalau yang contohnya yang waktu ini si Bibi, si cewek kecil. Yes, si Rolly. Oke, kalau Bibi tuh cerita spesial dari ini favorit saya. Ayo, kalau mainnya lebih ke ini sih. Lu tau lagu-lagunya The Blade, Pink Floyd, gitu-gitu. Sama main dari gue request juga soalnya emang itu dua kata yang ambil dari mereka. Oke. Okay. Satu pertanyaan
Kalau misalnya masih tetap sama konsep awalnya itu bagaimana? Mungkin ini bakal kurang kali. Agak kurang aja mungkin ini. Oke, orang selanjutnya. Oke, namanya aku tuh. Itu apa? Tren taman kota, milih komik atau enggak? Mana buat dia sendiri? Karena sebenarnya komik itu lebih ya alasannya bersama sih kayak lebih menceritakan story-nya wisely gitu. Orang bisa ngelihat mereka ngapain, actions-nya gimana, langsung look at the visuals. Kalau misalnya if I actually write a novel, orang kan imagine, tapi kan I'm bad at description. Jadi kayak orang nanti mikirnya beda, jadi kayak, oh oke, okay, lebih baik menggunakan komik. Oke, selanjutnya ya. Dari penuh, malahnya panjang kecil, berapa halaman? Sebenarnya yang udah di upload itu harusnya udah kayak 100-an atau enggak 90-an halaman ya. Kalau aslinya, kalau misalnya dijadiin a book, buku komik, itu bakal 260 plus page. Oke. Kan dari halaman yang sebanyak itu 200 itu, pasti banyak halaman yang kayaknya banyak banget. Oh iya, pasti. Dari awal scripting yang sudah susah payah bikin sampai chapter 6, hasilnya dipotong jadi chapter 3 saja. Itu karena juga waktunya tidak cukup. Dan jangan lupa toningnya. Sebelum apa? Kayak Gilang kan konsepnya tuh sebelum komik tuh poster. Lu ada konsep lain nggak sebelum komik? Konsepnya waktu itu pas dulu bikin three things. Ya, yaitu adalah manga, animasi dan sculpting. Kenapa ke sculpting? Soalnya dulu dari kelas 2 udah kepikiran mungkin ngelakuin sesuatu yang bakal memorizable untuk semua orang. And that is making a sculpture of your own characters yang orang bakal pas baca, kalau misalnya ini tidak ada jadi ada wabah. pastinya mereka baca kan komiknya, terus I want to see their reaction kalau misalnya literally look at them in real life, jadi asli gitu loh. Tapi kan abis itu komik sculpture jadi pilihan yang ya nggak jadi kacau kan? Iya. Yeah. Itu kenapa? Apakah pernah eksperimen sculpting? Oh iya, yeah, pernah. Pokoknya ada eksperimen membuat sculpting dan kemungkinan tidak sesuai ekspektasi karena ternyata tidak berjalan dengan lancar dan ternyata saya butuh waktu yang lama untuk belajar. Susah ya kalau FMP medium baru ya. Iya. Yeah. Jadi lebih tepatnya do what you love, really. Just do what you like. You enjoy it. That's the only thing that's good for you. Healthy for kalau you. Kalau animasi gimana? Kan lu udah pro animator. Tentang animasi, sebenarnya for a last time, I'm still gonna do the trailer animation. Oh, for itu kan Zero Frontier. Iya, yeah, buat Zero Frontier sebagai ya buat engagement audience aja. Ya yeah, teaser sih, things yang bakal diganti sih. Soalnya teaser kan biasanya pendek ya, jadi biar orang jadi kepo sama bacain komiknya lebih baik dikit. Nonton bisa nonton teasernya abis ini mungkin. Mungkin bakal di show a little bit of the clip. Nih tiba-tiba ada. Apa itu? Bukan nanya soal karakter nih, karakter lu di rumah lu kayak menarik-narik sekali. Pertama Luna. Ke referensi karakter-karakter itu dari mana kayak gitu. Salah satu karakternya Cecil, dia adalah karakter yang paling lama. Dia dari TK, dia dari dulu namanya Star, sekarang jadi Cecil. Coba. Yeah. Kenapa diganti? Karena as time goes, mungkin namanya tidak cocok dengan karakternya lama-kelamaan.
Sendiri makin kesini makin develop dengan sendirinya. Iya, jadi kayak biasa apa dari yang nggak punya backstory tiba-tiba punya backstory. Luna inspirasinya of course banyak sekali. Lebih tepatnya ke inspirasi as in yang apa? A friend yang care for their friends, yang kayak support gitu-gitu. Top tier white woman. Iya, dia bisa motherly, dia bisa friendly, dia bisa lovely. Ada yang mau ditanya lagi? Karakter? Satu lagi belum deh. Oke, jadi Rune atau misalnya serah kalian mau panggil Rune. Dia adalah inspirasi dari banyak karakter yang punya backstory-nya sangat tidak baik. Berarti dia ya negatif. Kan Luna positif, dia negatif gitu. Iya. So. Firstly, kenapa you chose to make your character yang dulunya itu jadi sekarang di bring back kenapa itu? Kenapa mau bring back? Kenapa di revive? Sambil nyari-nyari issue buat FMP, I found out that if I reconnect with the things that I used to do, that brings me joy. Very small thing, tapi ya kayak little time travel. Terus ya gue doodle all my dari dunia Blazor ini for fun. Terus gue kan juga lagi mikir kalau pokoknya FMP gue harus gambar. Ya udah kenapa nggak bring back Blazor aja, kayak the perfect coincidence. Nice. Kan pastinya ada struggle yang lainnya juga. Ya yeah, jadi what's your struggle in making the concept? Kayaknya selama FMP ini maksudnya yang paling gimana ya, susahan itu komik emang susah bikinnya, cuman kayak rasanya tuh lebih menangis lagi pas konsep. Soalnya komik itu emang kayak something that's challenging, tapi kan lu juga suka gambar, jadi rasanya tuh kayak oh iya ya udah kayak challenge, cuman bikin konsep gua nggak bisa jalan kalau gua nggak punya konsep. Mana lu pada juga udah punya story yang concrete and everything, jadi itu emang susah. Jadi gue harus nge-align temen gue yang bikin karakter, yaitu temennya Blazor. Jadi I had to like ngeliat sketch lama, terus aku jelasin the old story yang super cringe. Dan gue ceritain ke three of my friends, if you guys are listening, you know. Terus it made me cry. Tapi eventually lu bisa benerin lah, lu bikin lebih sederhana aja, kalian nggak usah ada naganya. Oke, apakah any other questions? Lu kan nanya. Banana Kun? Ya kan dibilangnya rewrite story dan lain-lain kan. Kalau desain karakternya lu ganti? Jadi desain karakternya itu ganti atau enggak? Itu lumayan sama storynya tadi. Jadi kayak orang tuh bilangnya gimana sih yang kayak kalau diganti bener-bener ya tadi kayak diganti cuman gak diganti. Dia dari dulu roknya itu warna merah, armornya ya silver biasa, rambutnya hitam. Nah terus sekarang bentuk armornya mungkin beda, roknya juga beda, ada ininya beda. Cuman kalau dilihat dari jauh tuh mereka masih sama, warnanya masih. Apakah mungkin ada karakter lain selain Blazor yang bakal muncul di komiknya dan bakal be with Blazor? Lu tau kan yang kayak kalau karakter biasanya ada kayak sidekick, best friend gitu. Ironically, ya biasanya best friend duluan terus baru wake up gitu kan. Iya. Yeah. Best friend-nya mohon maaf banget belum dimunculin. Soalnya dia super special juga, jadi I want to save her for later. Okay, kita udah ngasih tahu all the projects and everything, concepts and our struggles. Now it's time for Q&A. Yay! We've opened a Q&A in our IG, Instagram, isekai.time. Thank you, guys. Hand clap.
Okay guys, so now we are going to read the question and answer them. Yeah. Mulai dari pertama, @kuroi_fukuro. Satu, what or message did you want to deliver to your audience? Silakan Bana. Jadi formulir ini seperti semuanya itu juga pas bikinnya itu juga banyak sih pesan. Gue sendiri pun nggak kurang tahu intinya tuh apa. Tapi gue membiarkan para audiens tuh mengasumsi. Kira-kira nih om ini bercerita tentang apa sih? Message tentang apa? Jadi gue pengen orang yang berspekulasi. Kalau pesannya, ya ini komik didasarkan dari 5 lagu. Setiap chapter tuh kanan berbeda-beda. Oke. Itu. Jadi forum hari gimana? Oke. Jadi lebih message. Kalau the core message of Zero Frontier itu banyak juga sebenarnya, tapi mereka tuh lebih ke you can try to overcome your challenges, your struggles dari karakter-karakter ini. Jadi bisa kayak maybe relate ke mereka kalau bisa, or just having fun with them, connect to them. Yes, itu a part of the core message. Jadi ya, selanjutnya Maru. Okay, for a message for the comic, it's pretty. Like the same thing I said before. She's a very curious child who seeks freedom in her spirit. She believes that there is a more meaningful life outside, despite already being born and already best life in the kingdom. Because of what I want to say, project, itu reconnect to yourself. No matter how small it is to you right now, it's nice to let that small part of you live. Pokoknya don't doubt yourself if it means something to you. Then that's already a reason to do it. You have to do this try. Second question from again Kuroi Fukuroi. If you could give an advice to the you who was just about to start the comics, what would you tell them? What would you have wanted to change about your work process? Makasih kakak-kakak. Iya, jadi Banaken mau dijawab? Oke, kalau buat gue sih yang pertama lu kalau mau bikin komik fokus ke cerita dulu, pesannya apa, plotnya apa. Visual sih menurut gue barengan aja gak apa-apa. Itu masih bikin wajar. Tapi story itu yang penting. Ini contohnya dari Mosaic WD, gambarnya gak tahu. Mungkin untuk kebanyakan orang gak tahu banget. Tapi story itu saking bagus itu sampai banyak penggemar. Jadi menurut gue sih story dulu. Soal design after itu bahkan gak bisa. Kalau dari Zeo gimana? Zeo? Ya, kalau dari saya lebih tepatnya start the script lebih faster, sama tolong untuk perhatikan kata-kata di scriptnya dan ceritanya harus ditulis lebih lancar lagi, sama toningnya sih, toningnya harusnya belajar lebih dalam lagi, soalnya kan ini manga main toning kan, jadi harus cocok-cocokin toning yang mana yang pas dan yang paling cepat digunakan. Kalau Maru ya, pokoknya not everything your way, and that's just inhale, exhale, that work process. I would have explored and learned more on the software I'm using, Medibang, because there were a lot of features that would have saved time. Kayak yang speech bubble itu, I did it all manually, and after I finished the comic, and if I wanted it to be perfect, I should have practiced a few pages for the comic, not just one. Well, we all learn a lesson. We all learn. Next question to dari Milk Brands. What were the most typical challenges the three of you came across during the comic illustration process? And do you plan on developing your comics further? Congrats kalian bertanya, update so well. Hati-hati. Hey, makasih kak. Makasih kak Mara. Kalau menurut gue sih paling menantang tuh panel sama komik natur
posisinya gitu. Dan yang paling susah menurut gue, ini mikirin Nyaka tuh enaknya ngapain dengan lagu, kira-kira dengan lagu ini anaknya Nyaka lagi ngapain gitu biar sesuai. Ya paling susah sih soalnya gue kan kalau kalian pakai script pakai gitu kan, gue benar-benar langsung on the spot mikirin dialognya gitu sama sih. Soalnya konsep gue ya lagu ke visual gitu ya. On the spot banget sih emang kalau lari gimana? Ke itu sih again the toning sama scriptnya lagi, soalnya scriptnya kan pas pertengahan jalan akhir-akhirnya banyak yang diganti, banyak yang dipotong, soalnya ada yang gak make sense kata-katanya. Kalau Maru? Kalau aku consistency, cause dari halaman-halaman pertama sama halaman terakhir tuh kelihatan perbedaannya, but I think that's how I eventually improve. Now next question, do you plan on developing the comics further? And from Nanas Telur. Is this project going to be finished when FMP is done, or is it an ongoing project? Dari at Ipsisam Salsabila, aku mau nanya dong kakak. Number one, what are the challenges pas bikin komik ini? Number two, terus komiknya mau dibikin panjang gak abisnya terus-terus nih? Bana? Iya sih, ini emang project bakal lanjut, tapi ini mungkin waktunya udah kan ke posisi ntar bakal ntar gue lebih fokus ini lah kan barangnya, kan kalau yang barang misalkan yang kali ini kan lebih berfokus konsepnya itu lagu. Nah kalau yang ntar yang selanjutnya lebih difokusin ke story intinya gitu. Ya udah gimana Ari? Okay, jadi kalau me planning on developing my comics further, yes of course my actual plan to actually developing it further, terus lebih menceritakan banyak hal tentang ceritanya sama karakternya. Kalau Maru? Kalau Maru, yes. I am glad that I chose to make a comic. It has pushed me to draw more ideas that I have for her. Jadi kalau yang penasaran tunggu aja. Tinggal ditunggu. Ini sepertinya buat ini nih, kamu Miles sama Mari. Dari NGE64. Apakah faktor-faktor Instagram Miles seperti gaya ala Panasonic Laser? Wow, buat pengumuman sama Maru. Jadi, dari dulu saya paling dekat dengan gaya shading di Fox Glass atau Art. Jadi, saya emang terbiasa. Kali ini, saya emang coba sesuatu yang berbeda untuk FMP. To explore medium yang bukan comfort zone. Tapi saya juga masih ingin menyempatkan kayak menunjukkan diri saya gitu di FMP. Dan mewarnai, emang bikin saya relax dia gitu. Makasih udah nanya. At Kamomel, are the characters around Blazor certain things? Do we get a continuation or explanation on why Blazor is being that of other subjects? Okay, so like, aside from wanting to escape world outside, having a very busy father who forces lock herself in the library at the time, I'd say that the night's training in the windows of her library is what entertained her or distracts her. Like, that's how she found alive outside the camp. So being ranked a high position in the night, pokoknya lu jago in the night, it could be a reason to avoid her castle karena dia bandit. Okay, ini general for all of us from Rani Riyad. Congrats you guys, your works were amazing to read. First, makasih. Was there any specific reason for the reading directions? I read some were left to right, while others were left right to left. Dari mana? Kalau bisa bilang nih, bandasnya kan belum komik eksperimental banget, kayak style berbeda-beda, cara bacanya beda juga. Jadi dia sempet macam sampai chapter banget, karena emang konsepnya cerita sojo banget. Jadi gue emang sengaja bikin balikin ke konsep lagi. Okay, jadi for me emang iya, it's supposed to be right to left. Then again, it's a manga. It is supposed to be right to left. It's very self-explanatory. Kayaknya udah obvious. Average Western comic, left to right, up to down. Okay, next question. What made you guys decided that comic style was the best medium / basics for your works? Kalau dari gue ya,
yang gue pernah bilang, yang gue tadi bilang itu komik mungkin lebih cocok dengan konsep gue yang kali ini. As for me, sama juga. I already told choosing medium comic, soalnya bisa menceritakan the story. Kalau me, ya pokoknya kan I definitely had to pursue dissertation for my FMP. I'm dedicated to doing something passionate about. And buat apa, nunjukin diri juga sih. Tapi selain drawing doang, I wanted to challenge myself. Dan comic itu pretty challenging medium. Dari dulu rada-rada doubt myself when it comes to this medium. Soalnya komik tuh banyak banget, kayak you have to focus on line, color, anatomy, perspective, expression. Tapi gara-gara banyak elemen-elemen yang susah, it means that this medium itu very effective for improving my art skills. So yes, I adored your use of colors, like how some pages were all blue or all orange. Can I ask the thought of process of this? Like, what were they specifically trying to convey? And why you chose to do it like that? And that's for Banana Isekai, which is Banakun. Keren nih pertanyaan. Kalau warna, iya sih. Kalau chapter pertama tuh emang itu yang gue bilang itu yang chapter paling lama. Soalnya gue ini banget coba main banget sama warna. Kayak, gue tuh percaya banget sama konsep warna tuh mewakili satu mood. Gue kayak, makanya beberapa halaman tuh kuning semua. Atau nggak biru sama orange juga. Jadi terutama gue suka banget sama konsepnya yang satu warna itu mewakili satu. Misalnya kayak begitu tuh kalem, sama kayak oranye-oranye juga kalem. Merah tuh artinya berani, gitu-gitu. Nah, sekarang adalah pertanyaan untuk Zero Frontier. Untuk Zero Rigir. Your world building was amazing! Makasih. May I ask what your inspiration for all of these? First of all, makasih. Hey, my inspiration for all of these were animes and mangas. Yeah. Tapi jangan lupa, actually some movies were involved juga. Like, yes, and of course my inspirations juga friends. Did you decide on a plotline first? Or did you already have a world in mind before creating the story? I already have it in mind while creating the story, except for the world building. I mean, it's already kepikiran, cuman ya mungkin kayak baru satu island doang yang kepikiran kayak oh this island will be like this. Tapi kalau misalnya the whole world belum, masih baru kepikirannya pas actually lagi build bikin the comic. Oke, okay, apa tes selanjutnya untuk Blazor, so like that what made you decide on bringing back Blazor? Were there any other teleposes you wanted to bring back to but didn't have the chance to? What made me decide on bringing back Blazor? Sepertinya ada di my answer Putri's question, but anyways, I was trying to reconnect with things I do. It brings back joy. It's a small thing yet so full of impact. And while drawing Blazor, I thought it was the perfect thing to do for my FMP. Were there any childhood OC? Yeah. Kalau itu, yeah. I have other characters made when I was in junior high with my friends, but none of them were strong based off myself personally. So, drawing her doesn't only bring back the character, but also kayak the entire past memories that occurs. Like, wow, big childhood memory flashback. Maybe because that's the first character juga sih, jadi has special place in my heart. Dimetrodon.t 1. What is Blazor's favorite food? I'm gonna answer myself. It's caramel. Just caramel. She likes to take sugar. She burn. Terus dia burn the sugar. Melt the sugar down into caramel. Terus she eats it in a stick. Okay. Okay. Number 2. Yeah. What is Cecil's favorite vegetable? Asparagus. Other than that, he doesn't like anything. Vegetable-nya. She's a pretty hard kid to eat vegetables. Why he don't like vegetable? He
he just like meet better in general. Tapi ya paling kalau misalnya dipaksa dia masih ya paling mau lah. Dipaksanya tapi cuman apa kalau sama keluarganya, sama seseorang. Tapi ini bisa jadi pertanyaan terakhir kita nanti abis ini ada little break. Okay, number 3. Is it cannibalism if Pak Banana eats bananas? Thank you. Congratulations, by the way. Love you guys so much. Yay. Happy. Yay. Thank you. Makasih. Gimana ya? Fun fact. Banana gak pernah makan pisang. Dia tuh cuman, dia sering ngepromosiin pisang untuk orang-orang sekitar. Jadi gak pernah makan sih. Soalnya tubuh dia udah pisang. Oh, namin apa? Dia cuma suka promosiin pisang doang deh. Dia gak pernah makan. Kenapa dia gak makan pisang? Dia udah pisang. Lu mau lihat kelebihan kalau sama pisang ini kan? Yeah, so that is the end of section 1. We'll be right back after the break. Hey guys, we're back from Buka. We are kenyang. There was a long break, but right now we're gonna continue the Q&A. Yes. That's right. So, Q&A terakhir dari Dimetrodon. Sekarang dari Res.si. Aku mau tanya, inspirasi kalian apa sih? Dan apa yang membuat kalian bertahan dengan konsep atau cerita kalian? Kalau inspirasinya sangat saya juga sih kalau lagu, soalnya emang konsepnya emang hubungan visual, hubungan lagu dan visual, dan membuat kalian bertahan dengan konsep. Ini apa yang susah sih sebenarnya, soalnya ya gue bilang sempat berubah tapi nggak terlalu banyak sih, cuma kayak mediumnya yang paling drastis gitu. Sama cerita gue benar-benar mentah banget sih. Ambil dari lagunya. Jadi kayak bener-bener ini komik dari lagu sih. Kalau inspirasi, obviously anime, manga, film yang udah pernah dinonton pastinya diambil sedikit-sedikit terus ditaruh, diracikan. Habis itu yang membuat bertahan dengan konsep atau cerita itu actually nggak ada, it's just that I am very interested in my OCs. I take care of them, walaupun ada yang ke-abandon. Artinya, wisely bertahan dari dulu. Kalau aku, inspirasinya itu, ini bakal kedengeran aneh, inspirasi aku itu adalah aku. Lagi-lagi, inspirasinya itu aku umur 10 tahun, yang senang-senang aja membuat laser nyata. Pagi gambar dia, siang gambar dia, sore role play dia, malam gambar dia. Rasanya tuh dulu kerja sama teman tulisan dia tuh aku bikinin jadi komik di kertas A4 lecek gitu. Pure happiness aja sih, imajinasi kita jadi sesuatu, jadi realita. Nice. Dan untuk project ini aku mau merasakan kembali perasaan itu. Yang bikin aku tahan sama konsepnya itu, oh, tahan sama cerita ini karena cerita originalnya itu sesuatu yang gak bisa dan gak boleh diubah aja sih. Untuk tetap terasa sama. Mungkin ya beberapa hal emang harus diganti, tapi inti besarnya masih sama kayak tadi yang we talk about. Aku emang sempat pas udah mau selesai bikin komik, sempat tiba-tiba gitu ada ide yang muncul ke kepala. Storyline yang menurut aku tuh kayak bagus banget, kenapa harus muncul baru bulan Februari. Jadi kayak date-nya. Tapi jauh sih dari cerita originalnya. Gak apa-apa, jadi pakai yang sederhana aja dulu dan ide baru itu masih bisa dipakai kan lain kali. Okay. Next question. Ini pertanyaan dari yang minta komen di ini. Terima kasih telah memberikan pertanyaan. Okay, pertanyaan. What best your decision of using Japanese manga style in your artwork? Tapi gue beda ya, soalnya gue beberapa chapter pakai style manga. Kalau dari aku sendiri sih emang ini komik campuran kalau itu yang gue pernah bilang itu. Ini komik sangat eksperimental dan di chapter 4 kenapa gue pakai style banget soalnya menyesuaikan dengan konsep lagu sama konsep karakternya. Yeah, as for me, I
ya emang memilih manga, soalnya emang lebih cocok ke genre-nya gitu. Soalnya kalau misalnya kalau komik, itu kan pasti ya berwarna. And I'm really, really kind of bad at coloring. Jadi kayak style-nya juga nggak begitu cocok juga sama komik. Jadi lebih ke manga style di my artwork. Oke, ini gue ngapain pertanyaan apaan? Ini yang pertanyaan terakhir for fun. Tapi ya, we'll gonna answer it. Setan nicest. Oke, so is there any way I could volunteer my character as a background card? Gak aja, mungkin bisa-bisa nih. Ntar project selanjutnya. Kalau for me, well, only for mood walls. Unless I actually needed an emergency background character, then I will say. Tapi overall itu, that's all the questions that we got. Thank you so much. We are very appreciated. Ya, makasih udah ngasih pertanyaan yang banyak banget. Udah take your time on reading our comics, sama juga taking the time to ask us the questions. Oke, terima kasih semuanya telah mendukung proyek ini dari awal ke akhir. Terutama pada kedua orang tua juga yang mendukung dari awal sampai titik ini. Thank you juga buat the teachers and friends yang udah mau baca dan support kita juga throughout BFC, Vegan, dan geng-geng yang lain. Dan especially terima kasih banyak untuk para facilitator, yaitu Kak Karin, Kak Angga, and Budista. Thank you for putting up with us. Yes, thank you for supporting juga. More than 1 year. Yes, udah. Udah bersabar dari dulu. Ya, makasih sudah bersabar dari dulu. Terima kasih sekali. Yes, terima kasih juga pada teman-teman saya yang berikut yang berproyek bareng ini, mereka berdua nih yang bersama saya di video ini. Wow. Pertama ada Putri Nabila dan ada Bosya udah nemenin gue selama 3 tahun soal dari awal sampai akhir. Udah saling support. Terima kasih kepada Kak Papa karena saya juga ngapalin nama kandungnya Gilang Prani Jaya Putra. Salam. Terima kasih rambut si Ramani Putri Nabila sudah membantu kita di membuat video ini karena yang edit itu dia. Tapi selebihnya ya intinya makasih ke kalian berdua sudah be together since kelas 1 ke bolak-balik ke Indomaret. Terus kayak ya udah sarapan setiap sore. Yes. Ritual kita sejak kelas 1. Makasih kalian live sekitar kan berdoa. Sekedar juga sih. Thank you for kalian berdua udah stick by my side. Ariel Marsha, Luana Brahmana, dan Ginong Karadea Putra. Makasih buat bertahan selama kelas 1 kelas 3 with my shenanigans. Walaupun bego banget. Ya udahlah. Yang awal dari Bandung. Astaga, you don't have to expose me. Tapi ya makasih you guys bantuin gue juga with the character development. Okay, anyways, thank you so much for watching this video. Appreciate it very much. Any last words? Well, this is the end of the last, so we'll see you someday in another Isekai journey.
Yes. Okay. Ilang last word, or we're just gonna push the audience right now. Oh, yung project ko na sa stop yung comment. Astaga, yaudah. Bajush. Eh, belum. Ya, satu orang jatuh. Oke, okay. Satu, dua, tiga. Push.